Nah, supaya nggak nostalgia terus teman-teman, minta doanya semua ya, karena saat ini sebentar lagi Copat akan segera merekam single terbaru. Amin, amin. Semoga dilancarkan, dimudahkan semuanya, dan semoga teman-teman juga suka sama lagu baru kami nanti ya. Tapi belum bisa didengarkan dulu malam hari ini. Jadi kita akan dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Satu lagu yang cukup emosional kalau untuk saya pribadi teman-teman. Tapi malam hari ini di Telkomsel Point Festival. Untuk siapapun yang masih punya luka di hatinya. Jiwa yang ku
Sorry. Terima kasih, terima kasih. Ini pada dari mana aja sih? Pasti dari sekitaran sini ya. Pasti dari Karawaci, ada dari Bintaro. Bintaro. Mana yang paling jauh dari mana? Paling jauh dari mana? Tinggal di sini kan, bukan dari Palembang datang ke sini hanya untuk tuker poin, ya kan? Teman-teman, sekali lagi aku ngingetin ya, malam ini waktunya kalian, Telkomsel Prestige, teman-teman semua untuk menukarkan poin. Ingat, dan dituker poin ya, bukan pasangannya, bukan pacarnya, bukan istrinya, bukan suaminya. Oke, kayaknya kita sudahi ya session bermelo-melorianya ya, karena kalau nonton coklat tuh gak seru, kalau gak lompat-lompat, kalau dikerak-dikerak ya. Ini satu lagu. Thank you.
terima kasih teman-teman buat energinya kalian luar biasa malam hari ini dengan saya. Pasti kalau kalian doang juga. I love you guys. Thank you. Lagi nih. Karma lagi di luar. Belum pernah terjadi itu sebelumnya ya. Karma di bawah yang dua kali. Oke teman-teman yang pasti malam hari ini coklat tidak hanya berlima di atas panggung. Perkenalkan saya Kikan, malam hari ini memperkenalkan ada dua orang additional musician yang selalu nggak selalu sih, tapi sering banget membantu Coklat untuk performance kami. Yang pertama, pada keyboard, boleh tepuk tangan untuk Nora. Kemudian pada backing vokal, ada Ebi. Kalau personil Coklatnya harus dikenalin nggak sih? Nggak usah ya, udah kenal ya. Udah tahu yang paling ngaco, yang paling nakal, yang paling brengsek yang mana gitu. Tapi tetap aja aku mau reuni lagi sama mereka. Karena suka bingung. Oke, yang lain mungkin gak usah dikenalin, tapi khusus drummer harus saya perkenalkan teman-teman. Kenapa? Tahu gak kenapa? Karena dia satu-satunya yang jomblo di atas panggung ini. Dia adalah seorang duda kesepian yang sedang mencari calon pasangan baru. Jadi teman-teman silakan aja kalau ada yang berminat langsung DM atau japri aja ya nanti ya di sini ya. Halo, lo sok marah-marah padahal seneng kan dipromoin ya. Teman-teman Telkomsel, maaf nih ya saya numpang promoin drummer Coklat. Oke, teman-teman kita akan langsung lanjut saja karena waktu sudah semakin malam juga. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran teman-teman semua. Pastinya malam hari ini berikan big applause untuk satu lagu untuk Telkomsel Point Festival. Satu lagu.